Bapak ibu Jerman. Dan ini bloodline tidak ada orang yang punya. Di Indonesia belum ada yang punya nih? Belum ada yang punya. Yang jelas harus bayar lunas sebelum dikirim. Ya, ini pasti warnanya bagus. Kalau ini 50 aja gua enggak jual, Bob. Ke mana? Semuanya ini betina-betina nih. Oh, 50 juta enggak dijual. Bagus. Ini semua perutnya bagus-bagus yang ada gua kawinin semua. Ini pasti warnanya bagus. Satu digendong. Jajar, jajar dulu. Nggak digendong satu-satu aja. Ini jantan betina. Ini betina semua. Oh, ini betina semua. Ini big bone ya. Ini nangis ya. Udah lapar ya. Mimi cucu ya. Oh, apa kotak? Belum ya. Udah terima booking belum? Ini ada yang pesen satu sama gua. Udah bayar DP 5 juta. Tapi nanti suruh gua pilihin. Ini sih gua mau tahan satu, Bob. Iya. Udah DP 5 juta, gua juga bingung. Nanti gua pilih yang terbaik, Bob. Lepas dari harga berapa gua ini, Bob? 15. 15 ya? Kalau sama Agnew nggak usah nanya bloodline-nya bagus atau enggak ya. Saya nggak akan sembarangan ngawinkan anjing. Karena gini, kita kalau kabur ngawinkan anjing, kasihan perut induknya. Rugi ya? Rugi. Nah, ini cakep nih, ini black mask banget nih. Ya. Ini, kalau yang ini namanya Bun. Bun. Ini yang spesial ngerawat anak gua. Oh ini. Dia bisa ada tidur 3 kali 24 jam. Mastermindnya ini ya. Iya. Jadi yang nyusuin ya. Dia yang gagal. Jaga ini. Nah, biar enggak itu dia diapain ya, kok ya? Biar anjing enggak ketindihan. Ya dijaga. Dijaga. Jadi makanya tadi yang lihat sebelah itu induknya kan dijaga. Iya. Kalau nyusuin. Makanya jangan bilang aduh jual mahal gitu ya. Padahal kan buat bikin hidup aja susah kan, suka kegencet tuh. Iya, Bun. Itu yang hitam sama yang satu lagi sudah sih mulai. Iya. Itu nyimpen sama satu lagi sebenarnya mau kayak ya. Ini disusuin induknya apa pakai itu susu? Susuin induknya Mas Ian. Induknya ya. Ada pertanyaan gue ini, ya kan? Bagaimana perawatan anak anjing yang baru dibeli? Pertama, kalau baru dibeli mesti dibayar dulu. Pertama yang jelas harus bayar lunas sebelum dikirim. Anjing bagus makan debut kelas 2 apalagi kelas 5 enggak akan jadi bagus. Ya, jangan pakai murah ya, Bo ya. Jangan debut yang murahan gitu. Jangan debut yang murah. Murah ini enggak akan bagus. Mahal pasti bagus. Kayak tadi kita makan soto. Soto tadi mahal. Mahal itu belum boleh. Jadi debut di sini saya ada pakai 3 di sini. Satu saya pakai yang jelas seperti debut yang sudah ada di kalangan orang-orang pemain ADC sudah tahu dan saya pakai Real Canin. Saya tidak promosi Real Canin, tapi saya lihat hasilnya bagus. Kedua, saya pakai Epidog. Ketiga, saya pakai Winner Cell. Ambil dikirim bolanya, Kak. Halo, selamat siang, Dam. Ada pemain mana? Miss. Luri. Hei. Luri. Itu kok jangan jalan. Tadi makan ya, Bun? Iya, Pak. Itu seseorang baru datang. Dan dikawinkan. Ben Antarktal itu adalah anjing waktu remaja dia itu 207 di dunia. 207. SG7 dan bapaknya itu VA. Bapaknya VA ini, VA. Gary Undergrass. Ini jantan betina. Itu satu jantan, dua betina. Yang betina long hair. Satu. Oh, betina long hair. Yang betina satu long hair, satunya biasa. Nah. Terus induknya itu adalah ursa.
Siapa Ursa itu? Ursa itu adalah anaknya juara dua dunia Kaspar Lamproji. Jadi ini bapak induk Jerman? Bapak induk Jerman. Dan ini bloodline tidak ada orang yang punya. Di Indonesia belum ada yang punya nih? Belum ada yang punya. Mungkin ada yang anaknya band orang kawinkan, tapi induknya kan bukan anak raja raja Hector juara dunia di Jerman. Yang paling kiri itu adalah ini. Ada nama betina? Jantan. Betina kok. Itu paling kiri itu adalah namanya Fenya. Yang tengah itu namanya Fluri. Ini Fluri. Oh, ini yang paling kanan namanya. Ini nggak mau dijual. Enggak. Ini pinggirin ke kanan aja, paling kanan enggak, yang itu ke kanan aja ini. Ya, dia ke kanan aja nih. Ya, ini namanya siapa? Yang tengah ini namanya Fenya. Ini jantan. Ini jantan namanya Full. Jadi yang mau jual ini rapetan dikit, dan lihat mukanya ya. Ini mau dijual kiri kanan ini ya. Jantan, kiri betina yang baju putih betina, yang baju oranye jantan. Harga 25 juta, Pak. Jual 25, enggak 25 saya besarin, Bob. Iya. Kalau ini kalau ditaruh 30 jual ya? Enggak. 40. 40 hampir. Serius nih, jadi 50 juta dijual. 40 ya gue jual. 40 jual ya? Tapi gue gak punya lagi ya. Nanti ada lagi, ya kan kesian dong orang yang pengen juga. Lambo. Makanya gue mau ditawa kalau gue mau ngepokokin gue jalan, Bob. Ini koleksi-koleksinya. Ini sebagian kecil dari seluruh anjing-anjingnya dia. Bersama Bobby San dan Kotek New. Di PRS dia hancur total. Terus gua sembuhkan. Ini anak temennya gak apa-apa ini nanti kan bisa diinggup. Ini kasihan kupingnya waktu kecil berantem. Bukan kupu, ngelipet. Apa lipet? Ini indukan bapak. Ini semua bisa panggil buat indukan. Udah beda lagi dah. Oh, ini alat oh, berantem ya? Jadi berjantol. Ini kak, ini yang paling bagus. Ini kak, ini yang gua bilang lagi. Ini lagi ambil, sama Tommy, bagus. Sama Tommy. Jadi cuma begini juga nih kak, mainnya nih. Iya, cukup. Berapa menit? Setengah jam. Pagi sore. Ya, tapi lu harus ingat, harus ada ini. Oh, ini penting nih. Iya. Cendi. Oke. Yang penting airnya atau airnya. Tempatnya? Airnya. Oh, jadi dia habis main-main dan minum. Ya, datang satu lagi dan minum. Ini anatomi bagi semua, Bob. Hah? Anatomi bagi semua. Ya. Kalau ini 50 aja gua gak jual, Bob. Yang mana? Semuanya ini betina-betina. Oh, 50 juta gak dijual? Gak jual. Mau berikutnya? Enggak. Karena gue butuh perut loh. Ini namanya perut Nusantara, Bob. Widih. Ini ibunya siapa, bapaknya siapa, beda belakangnya. Oh, gitu. Ini juga aneh-aneh. Itu ini perut fotokopi berarti ya? Iya. Ini info. Info. Tidak boleh ditarik sepeda. Tidak boleh. Tidak boleh. Anti. Anti ya. Motor. Motor. Kalau motor mending ditarik bisanya. Gua baru mau ngomong kalau motor enggak boleh. Tronton. Kita tuh pakai tronton. Tarik bis aja. Jadi semua ini gua lepas aja. Ini semua ini sehat. Ini semua perutnya bagus-bagus yang akan gua kawinin semua. Aus ya Cie. Eh,
Ini anaknya Jupiter. Jupiter kamu bakar punya bawang peng. Ini anak Jupiter. Ini betina. Ini long hair ya pak? Iya yang rusak itu. Long hair ya? Iya yang rusak sih, rusak kan pembeli gak apa-apa. Kan gua butuh perutnya. Nah nanti bisa keluar long hair lagi kan? Pasti lah. Pasti bawa jinnya si long hair ya? Bawa apa? Jin, genetik. Jin. Jin dan jin. Mesti dijagain ya kalau rame-rame gini ya. Gua pun enggak suka. Berantem itu pasti gua tempel. Anjing ya? Iya, karena gini, kebiasaan. Oh. Jangan apa ya namanya? Vokal. Ya, iya. Jangan terlalu vokal. Lari-lari gitu ya, diajak main gitu ya. Jadi happy juga ya mereka ya. Ini cakep nih, ini nih, yang dipegang itu. Ini yang berantem tadi. Ini yang tadi berantem yang resek ya. Dia lagi masih ngincar ya. Haus ya. Ini Bob. Darah ini tidak ada yang punya di Indonesia. Ya. Ini mamanya dia adalah juara 11 dunia. Waduh. Oh, main lagi. Ya, mamanya. Bapaknya dia itu adalah kakeknya dia adalah PA3 Asapom Agama. Ini yang dibeli. Namanya itu namanya. Ini. Darah ini namanya Aiko. Aiko. Ini nanti klub ini nggak bisa gua kawinkan. Ini umur 17. Nggak mau gua kawinkan sama Tommy. Gua mau cetak anak Tommy banyak. Oh. Karena anak Tommy nyatanya yang 6 ekor itu gua lihat lebih gede-gede. Oh. Anak Tommy malah lebih bagus. Belum tahu tapi rasanya bagus. Bagus soalnya namanya anak Tommy. Ini juga cakep nih. Itu Yurika. Gua kawinkan sama Tommy. Ini anak lo batu. Ini Yurika nya anak lo batu. Gua tahu. Ini jepul. Ini kok kalau mau lepas gini sebelum makan apa sesudah makan? Sebelum makan dong. Sebelum makan. Lalu habis makan berapa, tunggu berapa lama baru dia boleh? 30 menit. Hah? Tunggu sampai kayaknya meredah. Oh, ya udah enggak lagi. Iya. Okay. Sudah tidak. Tapi gimana? Sudah mendesak. Hehe, sudah tidak. Hehehe. Jadi sudah tidak mendesak. Ah, gitu. Oh. Baru sampai dia turun, hah? Baru kita kasih makan. Oh, gitu. Oke. Okay. Tuh, komik. Apa? Gitu. Ya, dari penjaga bola. Ini mau iklan bola. Bolanya liatin tuh mereknya. Mereknya. Winner Plus. Oh, dia tahu belakangnya, sponsornya. Di belakangnya, Bu. Heeh, benar. Oh, dia endorse dia. Ini Ibu ini SG31 nih. Ya. Mamanya Ibu ini PA1, bapaknya dia itu PA5. Oke. Sekian vlog bersama Raja Herder Nusantara, Agnew Tanto. Ingat, Agnew Tanto itu brand. Brandnya German Shepherd di Indonesia. Ingat German Shepherd, ingat Agnew Tanto. Masa gua kurang manis ketawanya. Okay, so don't forget subscribe, like, and share Pedro Chandra dan Bobby San Dunia Anjing Kita. Bye.